untuk pihak kepolisian, Kak? Ya, harapannya ya cepat diusut sampai dapat tuntas. Itu aja harapan saya. Jadi, Kak, rencananya Kak ini mau dibawa kemana, Kak? Ke kampung, ke Pak. Dikebumikan di sana, Kak, ya? Iya. Korban sendiri anak keberapa, Kak? Paling kecil. Dari berapa bersaudara? Empat. Dari empat bersaudara. Kak, kayak mana kira-kira dia, Kak, semasa hidupnya? Ya, orangnya baik. Relawan gitu. Bersahabat. Enggak, saya tahu ada musuh. Ada musuh. Iya. Ada enggak kata-kata terakhirnya atau pesan-pesan dia sebelum dia enggak ada gitu? Kita nyampaikan apa, hal yang beda? Enggak ada, Kak. Terakhir kali kakak ketemu dia kapan, Kak? Jam 12 siang. Jam 12 siang, kakak tinggal sama dia? Aku terakhir jam 10 kurang malam. Itu chatnya terkait apa, Kak? Aku ngajak makan mie. Dia bilang besok, udah itu aja. Itu sebelum ini kejadian? Tadi malam berarti? Kakak nggak tinggal sama dia? Enggak, cuman saya hari-harinya memang di rumah itu sampai malam. Karena situ saya menjahit. Tapi rumah mereka berdekatan. Kedekatan dengan rumah mertuaku. Mertua, tapi dekat rumahnya. Berarti terakhir komunikasi siang itu aja, Kak, ngajak siang, makan? Siang, enggak. Siang hanya nengok muka dia, udah nggak ada komunikasi. Cuman aku komunikasi melalui WA. WA itu ya aku ngajak dia makan mie gitu. Nantilah, besok lah ya, Kak, katanya. Ya udahlah, saya tunggu gitu aja. Terima dalam. Bang Sob, pinggir lu Bang Sob, bentar. Ganjal, Sob. Sob. Kurang maju. Oke Bang, sebentar. Sob. Ditaruh sini dulu ya. Iya. Yeah.